Sebenarnya kalau melihat peta kerawanan kekeringan di Brebes itu hampir semua kecamatan ada. Hanya beda frekuensinya. Ada beberapa kecamatan yang betul-betul rawan. Antara lain kecamatan Banjarejo, Larangan, Ketanggungan, Kersana dan Banjarejo itu rawan sekali dengan kekeringan ini. Dan sejak bulan Agustus yang lalu kita sudah mulai dropping air bersih untuk wilayah-wilayah itu. Sampai hari ini sudah 155.000 liter, itu sudah terkirim. Sekitar 31 tangki air sudah di dropping. Kita kerjasama dengan PDAM, Polres, BPBD, dan Kodim. Semuanya kita rangkul untuk ikut berpartisipasi di dalam rangka mengatasi kekeringan. Sambutan masyarakat cukup positif sekali, artinya mereka merasa berterima kasih atas aktivitas dan dukungan Kodim. Karena mereka tahu sendiri bahwa selama musim kemarau ini hampir rata-rata mereka memanfaatkan sumber-sumber air dari sumur dalam sudah tidak memungkinkan. Akhirnya mengambil air di sungai-sungai yang ada, tetapi jaraknya juga cukup jauh dari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.